Salam sejahtera untuk kita semua. Baik pemirsa, saya kali ini berada di Lubung. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa budaya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sangatlah banyak. Dan kali ini saya akan meliput sebuah acara, yaitu Labuhan Gunung Kumbang. Labuhan Gunung Kumbang ini diselenggarakan di Desa Ngliap, Malang Selatan. Baik pemirsa, kali ini saya berada di suatu tempat yang bernama Gelumbung. Nah, Gelumbung ini adalah suatu tempat untuk atau titik kumpul dari masyarakat untuk mengumpulkan hewan-hewan yang akan untuk acara Gunung Labuhan Gunung Kumbang. Baik pemirsa, kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama sesepuh Gelumbung Gedung Salam. Baik pemirsa, langsung saja. Minta maaf Pak sebelumnya, saya ingin cari tahu informasi tentang Gelumbung ini. Bisa Bapak untuk memberikan statement-statement atau infonya Pak? Saya bu sangat terus terulas labuyut pelaksana nih labu. Nama siapa? Batun. Batun. Oh Batun. Nah, nanti selama ini udah berapa generasi, caranya berapa sesepuh sampai sekarang ini? Empat generasi ya Pak. Yang pertama kan Mbak Lato. Gini Pak, untuk perihal Gelumbung itu tempat awal acaranya Labuhan Gunung Kumbang. Nah, tempat Gelumbung ini nih apa ya Pak? Maksudnya itu, maksudnya untuk apa gitu, fungsinya? Mencari keselamatan dan mencari rezeki. Jadi kan saya dapat informasi Pak, sebelum acara selanjutnya itu dimulai atau dilaksanakan, yang pertama kan di rumah Gelumbung ini, di tempat Gelumbung ini. Nah, itu apa saya, apa kayak hewan-hewan atau ada tumbuhan juga yang bisa dikumpulkan di sini? Ya. Lalu upomo tani daya saiki nggih. Sesuk bleh. Sesuk isi bleh. Ke terus kulite dhewe labu. Kaki ya sama sangkini. Lala bukwi segani ancean selawi. Selawi nopo selawi ancek. Selawi ancek. Ya pedusnya sana pomoin. Terus limolas. Yo limolas kui lilabu ni. Ulang karo das. Berarti oh nggih Pak, amit ngapunten. Berarti harus wedhus nggih Pak, harus kambing. Napa sapi saged, kebun apa-apa misale. Bisa. Ayam apa-apa bisa. Bisa ya Pak. Kambing, kerbo, sapi bisa. Bisa ya, bisa. Acara niki diikuti apa dari berbagai tempat ini Pak? Maksudnya kayak orang-orangnya dari mana asal-asalnya? Banyak nggih Pak? Banyak orang dari Jakarta, dari Jember, dari Surabaya, dari Malang, pokoknya ya
sini kalau belum datang belum tahu. Ya enggak, tidak memerintahkan siapa-siapa itu, tidak. Tidak. Jadi orang itu datang sendiri. Datang sendiri ya. Ya. Jadi orang itu tahu informasinya sendiri-sendiri, Pak ya. Sendiri. Oh. Jadi enggak kayak sistem diundang, enggak. Tidak, Pak ya. Tapi kalau yang lihat dari sebelum-sebelumnya itu banyak, Pak ya. Kalau dari mana? Dari yang tahun kemarin. Pesertanya banyak, maksudnya yang apa yang mengikuti upacara ini. Tahun kemarin ayamnya 157. Kambingnya 17. Tinggal diundang, datang sendiri. Pokoknya sebelum orangnya itu datang tidak tahu. Oh, jadi kan bukannya diundang, Pak ya, datang sendiri itu makanya ya, tidak tahu. Datangnya berapa? Tidak tahu. Berarti untuk hari ini nih cuman proses pengumpulan aja, Pak ya. Maksudnya orang datang itu nanti hari ini. Ya. Nah, pokoknya orang datang itu cuma diperbatasi tanggalan. Nah, tanggalnya kan intern. Tanggal 12. Tanggal 12 bulan Jawa ya. Iya. Masanya tanggal 13 nanti. Proses masaknya besok itu 13 14 ya. Abuhnya malam 14. Malam 14 Pak ya. Tanggal 13 masak yeah. Jam luru udah labu. Oke okay. Nanti malam 14 ini untuk sampai sekarang ini udah ketahuan, Pak, yang udah ngumpul tuh berapa orang yang sudah mengirimkan itunya, hewan-hewannya itu dari ini sampai ini. Melihat data sana tahu Pak ya. Ya gini Pak, untuk apa acara ini kan dulu kan Mbak Atun itu pada tahun berapa ya, Pak? Sembilan belas tiga belas. Terus asal usulnya pripun ini, Pak? Asal usulnya maksudnya terjadinya Labuan Gunung Kumbang, penyebabnya gitu. Masyarakat itu sakit semua. Ya. Sore mati. Sore mati. Namanya Pak Blo. Oh, namanya Pak Blo. Batun itu ke Gunung Kumbang. Ke Gunung Kumbang sana itu ceritanya itu ditemui sama macan kumbang. Macan kumbang itu makanya namanya Gunung Kumbang itu. Karena dulu Mbak Atun itu ditemuin macan kumbang. Kemudian Pak? Kemudian Mbak Atun pulang suruh selamatan itu. Dulu selamatan aja pantai sana. Zamannya Mbak Atun Mbak Suyati selamatan di pantai sama. Selamatannya? Iya. Ya, pokoknya tanggal 6 buat incok-incok sana. Kesana itu ya cuma jalan. Jalan lah ya. Tidak ada kendaraan.
pada tahun 1913 awalnya dulu ya Pak. Iya. Tapi ya nggak langsung di arah neneng kan Pak, yang harus hewan, berupa hewan atau hanya tumbuhan atau kayak kayak tumpengan apa-apa gitu, apa langsung ke arah kagak hewan. Maksudnya di arah mana kali? Nganu niku lah sing nemoni mahaten. Hewan, hewan harus hewan gitu. Tapi hewannya mboten dipatoki. Mboten dipatoki, mboten dipatoki. Sing mboten maksa. Nah, setelah itu emang enggak ada kejadian kayak Pak Gebluk lagi, Pak. Tidak ada ya. Emang dulu kok kepikiran Mbah Atun itu lari ke Gunung Kumbang itu, Pak? Kepikiran maksudnya enggak kemana, kemana kok langsung ke Gunung Kumbang? Kok langsung kenapa langsung menuju Gunung Kumbang terus ketemu kali Macan Kumbang ini kok? Ya kemungkinan gaib itu menunjukkan sana, kemungkinan namanya gaib itu. Saking 12 dan 13 nih. Namanya tanggalmu nggih, pergantian kan 12 malam. Kalau Jawa itu pokoknya maghrib itu sudah pergantian. Biasanya enggak diungkapkan, maksudnya enggak diomongkan lah ya, kalau kayak cuman di hatinya masing-masing orang. Orang yang selamat tadi. Sing maksudnya ya, dulu kan Mbah Atun, terus generasi siapa? Kalau saat ini sinten ya, Pak? Gatot. Oh, Pak Gatot. Puterane Bapak. Kan kula semer ngono niki Pak, ningali foto-foto niki Pak. Niki sinten nggih Pak? Niku mati. Oh, mati. Niku lapangan. Oh, ngadun dereng. Dereng foto. Berarti kan Mbah Atun terus Supriyati, Mbah Pangan, Mbah Pangan.
radio zaman perjuangan yo, tukang nyolongku ceritane ngono. Mriki niki zaman markas. Markase tentara Jawa. Jawa niku. Bapak Gandhi nandur kambing. Pak Gandhi namanya jenderalnya. Yang berarti ini ku nyolong buru ini ku damai jalan. Pokoknya nyabrang kali berantah ini ku namun genta di plek mindur kali itu mundur aja. Titip ningin juga sari akan cerita ini ya, pokoknya berarti melebu markas itu turu kabe sama markas ini zaman ini kok berarti ajeng diangkat pahlawan buat gini Pak, acara ini kan murni kejawen ya Pak, kejawen. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari segi Islam, mungkin gini, maaf Pak, Pak sendiri kan Islam. Nah, itu pasti kalau dilihat dari segi Islam itu banyak orang yang melihat ini syirik. Iya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu gimana? Ini ada percayaan. Percayaan. Percayaannya. Iya. Intinya menghormati kayak Gusti Ratu, bukan yang iya, menuhankan gitu ya. Iya, bukan. Bukan menuhankan gitu ya. Tetap dipercaya yang kuasa. Tapi kan nanti kan di akhir acara kan ada tahlilan Pak ya. Iya. Nah, tahlilan itu juga ya kan menurut Islam. Iya. Okay. Ini tangan-tangan saya. Iya. Yeah. Cuma perantara. Iya. Yeah. Perantara. Perantara. Istilah itu cuma perantara. Iya Pak. Nonton ini berarti acara tanggal 12 niki hanya acaranya hanya mengumpulkan kayak barang apa kayak hewan-hewan sing ajeng teng apa acara labuhan niku nggih. Berarti mboten enten acara malih. Mboten enten nggih. Baik pemirsa, setelah saya cukup berbincang-bincang dengan sesepuh Gelumbung di Desa Ngliap Salam. Nah, untuk tanggal 12 Maulud atau tanggal 12 Jawa ini acaranya hanya untuk pengumpulan hewan-hewan yang akan untuk dijadikan acara labuhan di Gunung Bumbang. Nah, untuk acara yang selanjutnya atau proses yang selanjutnya itu akan diselenggarakan tanggal 13 Maulid. Untuk tepatnya itu besok. Selanjutnya kita akan kembali lagi di besok hari. Oke. Gelumbung adalah tempat awal di mana sebagai pengumpulan hewan-hewan atau bahan-bahan yang akan dijadikan acara ritual labuhan Gunung Kumbang. Di sini banyak sudah yang terkumpul hewan-hewan dan bahan-bahan lainnya yang akan dijadikan acara tersebut.
sini sebelahnya seperti ini. Anda bisa lihat sendiri. Acara ini turun temurun mulai sejak awal tahun 1913 sampai dengan sekarang, dan acara ini dipercaya oleh penduduk setempat sebagai tolak Pak Kebluk. Adapun Pak Kebluk itu sendiri menurut warga setempat, ada masyarakat setempat, yaitu di mana pada zaman dulu itu banyak orang-orang yang mengalami sakit. Misalnya sakitnya itu pagi hari, maka sore harinya akan meninggal dunia. Dan itu terjadi terus menerus dan berkepanjangan. Dan akhirnya Batun atau leluhur desa Kudungsalam mendapat bisikan atau nasihat untuk membuat selamatan, yaitu berupa memotong sebuah hewan. Dan hewan itu sebelumnya bisa berupa ayam, atau jika mampu bisa menggunakan kambing, memotong kambing, hewan, sapi, ataupun yang lainnya itu. Jadi di sini hewan tersebut disembelih, kemudian dagingnya itu dimasak dan dibuat selamatan, dibagikan ke seluruh warga setempat. Dan untuk kepalanya serta kulitnya itu dibungkus dan kemudian dibawa ke Gunung Kumbang untuk dijadikan persembahan kepada Kanjeng Gusti Ratu Mas. Inilah suasana Glumbung atau Lumbung, yang dimana orang-orang sedang sibuk dengan kegiatan atau apa yang sudah ditugaskan oleh masing-masing individu. Di sini di sebelah kanan saya ini adalah lumbungnya. Jadi kalau lumbung pada umumnya itu tempat penyimpanan beras, maka lumbung di sini adalah tempat untuk penyimpanan benda-benda pusaka. Jadi memang sangat sakral tempat ini. Dan ini adalah tempat untuk penyimpanan bahan-bahan yang untuk dijadikan ritual acara Labuhan Gunung Kumbang. Memang suasananya masih kental dengan adat Jawanya, dan rumah-rumahnya pun begitu seperti nuansa-nuansa waktu zaman dahulu. Nah, di sini ada foto-foto para leluhur yang ada di Kudungsalam. Oke, kita lihat para masyarakat sini begitu antusias dalam menyambut acara Labuhan Gunung Kumbang. Semakin mendekati batas waktu yang sudah ditentukan oleh para leluhur tentang batas waktu perkumpulannya para masyarakat yang ingin mengikuti acara tersebut, maka semakin ramai yang berdatangan untuk mengikuti acaranya. Di sini bisa kita lihat banyak datang para rombongan-rombongan yang akan mengikuti acaranya.
pemirsa. Sampai bertemu di bagian kedua.